Nama saya Rifki Rahman dari Nada. Saya ikut di kejuaraan Onda Jazz Speed Challenge kategori promotion, dan juga saya ikut di kejuaraan ITCC. Pengalaman untuk di seri pertama ini yang saya dapat ini, selain dari apa ya, buat mental dan juga buat pengalaman saya, dan juga karena juga saya sempat kena aksiden di KTT di kualifikasi, saya tidak bisa optimal untuk seri pertama ini, tapi setidaknya saya mendapatkan pengalaman pertama ini untuk menjadi motivasi saya untuk seri ke depannya. Untuk prospek ke depannya, selain gue pun akan latihan seperti biasa di Sentul, mungkin keduanya juga akan ada latihan seperti go-kart, dan juga ada game-game virtual-virtual kayak ya di rumah bisa buat latihan-latihan, buat ngetes-ngetes feeling aja. Target untuk tahun ini, saya ingin mengejar untuk juara umum, pastinya untuk juara umum. Tapi kalaupun tidak juara umum pun, setidaknya saya dapat 3 besar, itu target saya tahun ini. Overall untuk hasil seri yang kurang maksimal untuk seri ini, setidaknya target saya untuk seri kedua, seri ketiga, saya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Dan juga pesan terakhir saya, terima kasih untuk orang tua saya, keluarga saya, teman-teman dan sahabat saya yang sudah mendukung saya sampai di area ini. Terima kasih banyak untuk semuanya.